Salam sejahtera dan sawadikrap, sahabat-sahabat semua. EP ke-16. Kali ini kami perkenalkan tracks dari Pekan Ayer Itam, iaitu dari tapak letak kereta Lokasi ke Bukit Penara. Tracks ini merupakan tracks yang nyaman, tidak panas walaupun kayuh pada waktu tengah hari. Kami, Expansion Team Channel, akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel. Trek kali ini berada di Pekan Ayer Itam, Pulau Pinang. EP kali ini kami akan perkenalkan trek ke destinasi, iaitu Bukit Penara. Trek ini bermula di parking kereta Lokasi Pekan Ayer Itam, Pulau Pinang atau koordinasi 5.401144,100.274950. Jarak trek ini lebih kurang 5.6 km dengan ketinggian lebih kurang 520 meter. Sekarang, mari kita turun padang menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek EP pada kali ini. Sekarang kita berada di tapak letak kereta Lokasi, di mana di sini kita akan jadikan titik permulaan aktiviti kayuhan untuk EP pada kali ini. Skala pengiraan akan bermula daripada sini. Jom kita teruskan perjalanan.
Okey, sahabat-sahabat, kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.8 km sampai di empangan Air Hitam. Okey. Jadi di sini kita boleh berehat, menikmati keindahan di sini, boleh guna tandas. Okey. Jadi lepas tu kita akan gunakan lorong kecil ini. Okey, untuk pergi ke destinasi kita. Jadi nanti kita teruskan. Kita berehat dahulu.
Okey, sahabat-sahabat, kita sudah berjaya sampai ke menara di atas air hitam dam. Sabas, jalan untuk datang ke sini tak begitu teruk. Di sini kita tak boleh tengok apa-apa pemandangan dengan tengok pecawang. Okey, kita buat kayuhan sekarang pukul 12:30 tengah hari. Masih lagi okey, tak panas. Okey. Jadi satu kayuhan yang menarik hari ini. Jadi terima kasih kerana menonton channel kami. Kita jumpa lagi di EP-EP seterusnya. Jadi sekian, terima kasih. Kepun Kap. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana layan video kami hingga habis ya. Sahabat-sahabat boleh ikut channel kami di Facebook dan YouTube, Expansion Team Channel. Jika sahabat-sahabat suka cara penyampaian channel kami, tolong subscribe, follow, like dan share. Setiap sokongan di atas pasti membawa semangat kepada kami untuk membuat video-video seterusnya. Sahabat-sahabat boleh komen jika ada track-track yang ingin kami expand untuk anda. Sahabat-sahabat juga boleh beri komen jika ada cara untuk mempertingkatkan lagi kualiti channel kami. Kami, Expansion Team Channel, juga sangat berharap bahawa sahabat-sahabat semua merupakan cyclist yang berhemat seperti di bawah. Akhir sekali, kami memohon maaf jika tersilap atau terkasar kata atau memberi mana-mana information yang kurang tepat. Nantikan kemunculan video-video baru kami melalui saluran-saluran ini. Sekian, Kopkun Krab